Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berkesempatan untuk bisa menginap di Hotel Mercure Kuta Bali. Beginilah kondisi Bali saat ini ya. Tingkat hunian juga tidak terlalu ramai, jumlah turis juga berkurang, tapi tetap pesona Bali itu tetap nomor satu. Mari kita lihat kamar yang akan saya inapi. Mungkin bisa jadi salah satu referensi dari teman-teman yang akan berlibur ke Bali atau mau tahun baruan di Bali, bisa aja. Untuk kamar mandinya dilengkapi dengan shower, ada wastafel, ada handuk, kloset duduk, hair dryer pengering rambut. Ada juga air mineral seperti biasa, ada kulkas kecil. Ada brankas juga tadi. Inilah kondisi kamarnya teman-teman ya. Cukup layak ya untuk menemani liburan kita di selama di Bali. Kita lihat apa aja yang ada di samping tempat tidur. Ada port USB juga. Ada panel AC. Di kamar juga dilengkapi dengan fasilitas WiFi. Ada lukisan bergaya Bali, tentu aja ya. Yang di sebelah sini juga sama. Ada lampu hiasnya juga. Beginilah teman-teman suasananya. Dilengkapi juga dengan TV yang berukuran besar. Banyak laci-laci penyimpanan. Oh ya, kamar yang saya tempati ini juga ada sedikit berundak ya. Ada anak tangganya beberapa step. Ini brankasnya. Ini kulkasnya atau pendingin. Dilengkapi juga dengan lemari dan tempat untuk menggantung pakaian. Juga ada ekstra bantal untuk yang menginap. Kamar yang saya pesan ini kebetulan memiliki balkoni yang menghadap langsung ke Pantai Kuta. Dan kalau kita beruntung, kita bisa melihat sunset cukup dari balkon ya. Sekedar informasi, harga kamar ini per malam itu di bawah 1.900.000 sekian gitulah. Ini adalah view dari atas lantai 4. Kita bisa menikmati view ini juga sembari berenang bisa. Ini adalah sunset di Pantai Kuta kalau kita lihat dari cukup dari balkon kita ya. Cukup indah ya teman-teman. Kalau kita menyeberang ke depan hotel itu langsung ke Pantai Kuta. Inilah suasana Pantai Kuta di saat senja hari. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari hotel untuk menginap di Bali. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.